الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Kita akan meneruskan pada hari yang bahagia ini. Hari ini merupakan hari 26 daripada bulan Rajab dan 25, minta maaf. Besok kita akan masuk kepada 26 dan malam esok merupakan malam yang ke-27 daripada bulan Rajab. Dan malam 27 daripada bulan Rajab ini merupakan malam Isra dan Miraj. Jadi kita berada pada bulan yang bahagia, kita berada pada hari-hari yang bahagia. Jadi kita mengambil kesempatan ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Dan Allah menjadikan majlis ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah kita akan masuk kepada kitab Ihya Ulumuddin. Daripada mana kita berhenti pada pengajian kita yang lepas, kita masih membicarakan tentang kaitan ilmu fiqh dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan Al-Imam Razali, beliau apabila membicarakan tentang ilmu fiqh, beliau mengatakan ilmu fiqh bersangkut paut dengan urusan keduniaan. Dan kita telah memberikan banyak kitab apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fiqh bersangkut paut dengan urusan manusia semasa dia menjalankan kehidupannya di atas muka bumi ini. Sebab ilmu fiqh dia berkait ini kepada perbuatan manusia. Jadi apa yang kita melakukan semasa kita hidup di atas muka bumi ini, daripada kelakuan kita dan perbuatan kita, dia berkait dengan ilmu fiqh. Apabila kita melakukan jual beli, maka dia berkait dengan ilmu fiqh. Apabila seorang meninggal dunia, kita membicarakan tentang harta faraid. Apabila seseorang itu melakukan jinayah, maka ada hukuman yang dibagi jinayah-jinayah yang tertentu. Jadi Islam ini merupakan agama yang menerangkan hukum mahkam bagaimana manusia dapat menjalankan kehidupan mereka di atas muka bumi ini. Sama ada kehidupan mereka bersama keluarga ataupun kehidupan bersama masyarakat dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan bila kita mengatakan ilmu fiqh dia bersama paut dengan urusan yakni dunia. Seterusnya Al-Imam Razali akan melakukan perbandingan di antara ilmu fiqh dengan ilmu kedoktoran. Jadi hari ini kita nak membicarakan tentang dua perkara ini dan apa perbezaan mereka. Sebab ilmu kedoktoran dia bersangkut paut dengan badan manusia. Dia bersangkut paut dengan badan manusia. Dan kita mengatakan ilmu kedoktoran ini, walaupun dia bersangkut paut dengan badan manusia, tetapi hukumnya adalah fardhu kifayah. Ilmu fiqh, ilmu kedoktoran ini, hukumnya adalah fardhu kifayah. Dan dia juga bersangkut paut dengan urusan dunia. Sebab kesihatan, kesakitan, ini semua adalah daripada urusan ke dunia. Jadi ilmu fiqh bersangkut paut dengan urusan manusia di dunia, ilmu kedoktoran juga bersangkut paut dengan urusan manusia di dunia. Tetapi apa beza ini yang akan disebutkan oleh Al-Imam Razali. Dan seperti biasa Al-Imam Razali dia akan menulis dalam bentuk soalan, seolah-olah ada orang menanyakan soalan. Al-Imam Razali cara beliau ni, apabila dia bahaskan tentang satu perkara, seolah-olah ada orang menanyakan soalan dan dia sedang menjawab soalan. Jadi kita lihat dari soalan yang ditujukan. Beliau mengatakan, fa'in qulta lima sawaita bainal fiqhi wa tib, idhi tibu aydan yata'allaku bid dunya wa huwa sihatul jasadi, wa dhalika yata'allaku bihi aydan salahul din, wa hadhi taswiyatu tukhalifu ijma'al muslimin. Ini soalan. Jadi soalan ini menanyakan bagaimana kamu dapat menyamakan ilmu fiqh dengan ilmu kedoktoran.
Kenapa yang soalan ini ditujukan? Sebab sebelum ini beliau mengatakan ilmu fikih bersangkut paut dengan urusan manusia dalam dunia, begitu juga dengan ilmu kedokteran. Jadi satu orang menanyakan soalan, bagaimana kamu dapat menyamakan ilmu fikih dengan ilmu kedokteran? Maka Imam Ghazali ini beliau mengatakan dalam jawapannya, fa'lam. Ini jawapan fa'lam. Ketahuilah, anna taswiyata ghayru lazimatin bal bainahuma farqun wa anna al-fiqha ashraqu minhu min thalathati awjuh. Jadi dia mengatakan, ketahuilah ada perbezaan di antara ilmu fikih dengan ilmu kedoktoran walaupun ada persamaan. Yani maksudnya ada persamaan dalam segi kaitannya dengan urusan keduniaan, akan tetapi ada juga perbezaan. Apakah perbezaannya? Dia mengatakan perbezaannya dalam tiga wajah. Perbezaan di antara ilmu fikih dengan ilmu kedoktoran ini pada tiga perkara. Jadi kita lihat di sini. Pertama sekali beliau mengatakan, ahaduha annahu ilmun syar'iyyun idh huwa mustafadun minan nubuwwah. Yang pertama beliau mengatakan ilmu fikih ini adalah ilmu syar'iyyah. Manakala ilmu kedoktoran bukan ilmu syar'iyyah. Sekarang ini kita balik ini kepada definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu syar'iyyah? Kita mengatakan ilmu syar'iyyah ini maksudnya dia adalah wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yani ilmu yani yang sumbernya adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada para anbiya. Betul ke tidak? Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada para anbiya dan memerintahkan para anbiya menyampaikan kepada manusia. Maka ilmu yang diperintahkan oleh Allah kepada para anbiya untuk menyampaikan kepada manusia yang sumbernya daripada wahyu, ini kita mengatakan ilmu syar'iyyah. Dalam bahasa Melayu apa kita mengatakan? Kita mengatakan ilmu syarak. Betul ke tidak? Syar'iyyah ataupun kita mengatakan syarak. Ini maksudnya adalah sumbernya adalah wahyu. Jadi Imam Ghazali mengatakan perbezaan yang pertama, ilmu fikih adalah ilmu syar'iyyah. Ilmu fikih dia dikirakan sebagai ilmu syar'iyyah. Bagaimana kita nak faham ini? Sebab sekarang ini kita menanyakan, bila kita melakukan solat, bila kita melakukan jual beli, bila kita melakukan pembahagian ilmu faraid, apakah dasar yang kita bersandar kepada bila kita melakukan solat, bila kita melakukan puasa dan sebagainya? Jawapannya adalah sandarannya adalah wahyu. Jadi kita mengatakan misalnya, kenapa kita solat? Jawapannya adalah Allah memerintah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa aqimus solah. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, dirikanlah kamu akan salat. Maka kita melakukan salat. Jadi perintah melakukan salat adalah daripada ilmu syar'iyyah. Sebab dia sumber daripada wahyu. Sama juga bila kita melakukan jual beli. Nabi SAW melarang kita melakukan jual beli barangan yang tidak ada. Tak boleh. Kita tidak boleh melakukan jual beli barangan yang tidak diketahui. Saya datang kepada satu orang, saya mengatakan, saya jual kepada awak basikal saya harganya $120. Orang ini mengatakan, saya membelinya dengan harga tersebut. Tidak sah. Kalau sekiranya dia tidak mengetahui ini basikal, saya mengatakan, awak jangan risau, basikal nanti insyaAllah murah. Dia mengatakan, baiklah, saya beli je lah. Ini kita mengatakan tidak sah. Kalau sekiranya dia tidak mengetahui akan basikal, dia tak tahu bagaimana basikal itu, dia tak tahu bagaimana rupa basikal itu, dia tak tahu ini apa jenis, maka ini tidak sah. Jadi sumbernya daripada wahyu. Berbeza dengan ilmu kedoktoran. Ilmu kedoktoran ini sumbernya bukan wahyu. Sumbernya bukan wahyu. Maksud di sini adalah bukan wahyu. Wahyu yang diberikan kepada anbiya.
Jadi manusia dia memahami ilmu kedokteran ini melalui apa? Melalui experience. Ilmu kedokteran ini kita mewarisi daripada doktor-doktor dulu. Mereka bikin eksperimen, mereka dapat tahu, oh, ini boleh dijadikan sebagai ubat. Daun ini adalah baik ini kalau orang ini sakit yang cerit-cerit. Dan mereka melakukan ini berdasarkan dengan experience. Jadi sumbernya bukan wahyu. Ini beza di antara ilmu fikih dengan ilmu seperti ilmu kedokteran. Jadi beliau mengatakan ini adalah perbezaan yang pertama. Yang kedua, annahu la yassarni anhu ahadun min zaliki tariqil akhiratil batta, nas sahih wal ghairih. Wa amma tibbu fala yahtaju ilayhi illa al marda wa hum aqallun. Perbezaan ini yang kedua, ilmu fikih ini diperlukan oleh tiap-tiap orang yang mengambil jalan menuju kepada Allah. Berbeza dengan ilmu kedokteran. Apa maksudnya? Sekarang hari ini kita mengatakan bagaimana saya nak sampai kepada Allah, bagaimana saya nak mendapatkan keridhaan Allah, bagaimana saya nak dicintai oleh Allah. Jawapannya adalah awak nak kena mempelajari ilmu fikih. Apa sebabnya? Awak nak kena mempelajari ilmu fikih. Sebabnya ilmu fikih mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak melakukan ibadah kepada Allah, bagaimana kita nak melaksanakan muamalat, bagaimana kita nak membangunkan masyarakat. Ilmu fikih mengajarkan kepada kita apa yang kita harus lakukan. Kalau kita mengatakan solat itulah wajib, bagaimana nak solat? Ilmu fikih mengatakan ketahuilah rukun-rukun solat ada 13 perkara. Apabila kamu melakukan solat wajib baca Fatihah. Apabila kamu melakukan rukuk mesti ada tumanina. Apabila kamu melakukan i'tidal mesti ada tumanina. Apabila ini baca ini tasyahud mesti menghidupkan tajdid dan sebagainya. Kalau tak ibadah kita tidak sah, kalau kita tak ada belajar ilmu fikih, tak apalah kita saya ikut saja kawan saya. Kawan saya solat, saya solat. Bagaimana awak solat? Saya pun tak tahu. Saya ikut-ikut saja. Ikut-ikut saja ulama kita mengatakan besar kemungkinan solat ini tidak sah. Solat tidak sah yang ini berdosa. Apabila berdosa, jauh daripada Allah. Tiap-tiap hari jauh daripada Allah. Jadi bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah? Pertama, mesti nak kena belajar. Perkara yang kedua, kita mengamalkannya. Jadi orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah memerlukan kepada ilmu fikih. Akan tetapi, adakah dia memerlukan ilmu kedokteran? Satu orang kalau nak mendekatkan diri kepada Allah, adakah kita mengatakan kepada dia, awak juga nak kena belajar ilmu kedokteran? Jadi mengatakan saya nak belajar ilmu kedokteran, bagaimana? Maka dia bukan yang secara langsung mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia belajar ilmu kedokteran, dia dapat tahu apa itu ubat, apa itu penyakit, apakah perkara yang menyebabkan penyakit, apakah perkara yang tidak menyebabkan penyakit. Tetapi dia bukan sesuatu yang ketara, yang diperlukan oleh orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Hatta kalau orang tak tahu ilmu kedokteran, tidak ada masalah. Yang penting dia kena mengetahui ilmu fikih supaya dia dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Al-Imam Ghazali mengatakan ilmu fikih diperlukan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu kedokteran tidak diperlukan bagi orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sakit memerlukan kepada ilmu fikih. Orang yang sihat memerlukan kepada ilmu fikih. Tapi ilmu kedokteran hanya sakit saja memerlukan kepada ilmu kedokteran. Ini adalah perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, beliau mengatakan anna ilmu al-fiqh mujabirun li ilmi tariq al-akhirati li'annahu nadhrun fi a'mal al-jawarih wa masdar a'mal al-jawarih wa mansha'uha sifatul qulub. Jadi perkara yang ketiga, Imam Ghazali ini mengatakan ilmu fiqh ini dia adalah ilmu yang disifatkan sebagai keperluan bagi jalan akhirat. Ini apa maksudnya? Sekarang ini kita mengatakan apabila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, kita perlu mempelajari ilmu fikih supaya kita dapat memahami apa yang halal dan apa yang haram. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ilmu fikih ini kita memerlukannya
sebagai sesuatu yang akan membantu kita untuk menghidupkan kebatinan, supaya kita mendapatkan kebahagiaan di akhir. Apa maksudnya? Sekarang ini misalnya kita mengatakan solat, ilmu fikih mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak melakukan solat secara zahir. Akan tetapi kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala lihat kepada hati. Kita melakukan solat yang secara zahir, Allah melihat hati kita, sama ada kita ada khusyuk ke tidak ada khusyuk, sama ada kita ada ikhlas ke tidak ada ikhlas. Jadi ilmu fikih dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak melakukan solat. Akan tetapi hal keadaan hati kita bukan daripada ilmu fikih. Akan tetapi Imam Ghazali mengatakan dia adalah mujawir, yakni seolah-olah dia adalah jiran. Jiran kepada ilmu tasawuf ataupun ilmu kebatinan. Sebab ini ilmu kebatinan ini memerlukan kepada ilmu fikih, ilmu fikih memerlukan kepada ilmu kebatinan. Berbeza dengan ilmu kedokteran. Satu orang kalau mengatakan saya tak perlu belajar ilmu fikih sebab yang penting hati. Ada orang ini faham dia begitu ya. Dia mengatakan ini ilmu fikih ni semua kulit saja. Buang masa. Yang penting hati kita ingat kepada Allah. Ada orang najib ini faham dia begitu. Dan saya pernah jumpa yang ini tentang Allah begini. Saya masih ingat lagi saya pernah ziarah yang satu hamba Allah. Kita sangka baik lagi. Jadi saya pun ziarah. Dia dapat tahu pada ketika itu saya tengah belajar ilmu fikih dan sebagainya. Jadi bila saya masuk ini ke rumah dia, assalamualaikum. Dari bila mula yang ini berbual, tiba-tiba yang ini dia tengking. Saya pun terperanjat baru nak minum teh. Tiba-tiba dia tengking, dua tiga orang kita ziarah. Dia mengatakan awak ini semua hanya kulit saja, faham? Saya mengatakan alhamdulillah. Dia mengatakan yang penting, dia mengatakan adalah isi. Betul tak? Yang penting adalah isi. Selepas itu yang ini, bukan saya tak sebut nama ya, tapi ini sebagai satu pengajaran. Isterinya keluar yang ini tidak menutup aurat. Bukan kita nak pandang rendah kepada orang, tapi kita nak faham ini masalah ini lebih baik. Isterinya datang ini dengan tidak menutup aurat, dengan memakai makeup dan dibawa sedikit makanan, dan dia terus saja pergi dekat kita dan berbual dengan kita dan sebagainya. Jadi di sini ada masalah sedikit. Baik, kalau kita mengatakan ilmu yang kebatinan ini adalah ilmu yang maksud dan penting dan sebagainya, dan kita menyifatkan ilmu fikih sebagai kulit, dan kita mengintingkannya dan kita tidak mengamalkannya, maka di sini apa masalahnya? Masalahnya adalah seseorang ini dia tidak akan sampai kepada Allah SWT melainkan kalau dia mementingkan syariat Allah. Maka di sini kita mengatakan dua-dua adalah penting. Kita memerlukan kepada ilmu fikih dan juga kita memerlukan kepada ilmu tasawuf. Al-Imam Ghazali yang menyifatkan ni adalah mujawir, yakni menuju kepada Allah SWT memerlukan ilmu yang zahir dan juga memerlukan kepada ilmu yang batin. Kalau satu orang ini dia mengatakan saya ilmu yang zahir sahaja tapi kebatinan ni semua ini tak penting, ini pun masalah. Tapi kalau satu orang itu dia mengatakan yang penting ini hati sahaja, yang lain semua adalah kulit, ini tak penting, ini pun ada masalah. Yani mungkin dia melakukan maksiat, dia menyangkakan dia dekat kepada Allah. Jadi di sini Al-Imam Ghazali mengatakan ilmu fikih ini dia adalah jiran yang dibagi ilmu kebatinan ataupun ilmu tazkiyah, yang mana manusia memerlukannya. Berbeza dengan ilmu kedoktoran. Sebab ilmu kedoktoran ini dia hanya bersangkut paut dengan jasmani manusia. Jadi di sini kita berhenti insyaAllah ta'ala sebabkan masa. Sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah sentiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan agar Allah membukakan bagi kita jalan kefahaman dalam agama. Dan ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak kebaikan baginya, Allah memberikan kepadanya kefahaman dalam agama. Ulama kita mengatakan kefahaman dalam agama dalam 4 perkara. Kefahaman dalam agama dalam 4 perkara. Yang penting, yang pertama sekali adalah aqidah. Kita nak kena mempelajari ilmu aqidah yang asas. Yang kedua adalah ibadah.
Yang ketiga adalah muamalah. Yang keempat adalah akhlak. Jadi barang siapa yang merangkumi empat perkara ini, maka sesungguhnya dia telah diberikan kefahaman dalam agama. Sebab agama secara dasarnya balik ini kepada empat perkara. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka samii'ul 'aliim. Tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Wa aqim shalihati a'malan wa ajrun tayyiban. Qul subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salaamun 'alal mursaleen. Alhamdulillahi rabbil 'alamiin. Taqabbal Allahu minkum.